Selamat pagi. Jadi kita masih di Rote, di rumah KWF ini. Kali ini ada di belakang. Dan kita ditemani dengan Oki. Kali ini rencananya kita mau ke Nemberala. Dan juga kita mau ke Boa. Itu pantai yang di seberangnya Pulau Dana. Pulau paling selatan di Indonesia. Nah, kalau cuaca bagus mungkin kita nyebrang. Kalau enggak, ya kita lanjut lagi cari tempat wisata lain. Ikuti terus. Ya, jadi kita ada masalah. Lantainya keluar dari ini gerigi. Lantainya dipasang lagi. Kita jalan lagi untuk cari bengkel. Yuk. Banyak yang mengira bahwa Pulau Rote adalah pulau paling selatan di Indonesia. Namun sebenarnya di selatan Pulau Rote masih ada pulau kecil lainnya namanya Pulau Dana yang adalah pulau paling selatan di Indonesia. Nah, hari ini aku berencana untuk mengunjungi Pulau Dana. Pertama-tama dari Rote Selatan kita harus melewati kota Ba'a, kota yang paling besar di Kabupaten Rotendao. Nah, dari situ kita akan mengikuti jalan utama ke arah barat hingga selatan, hingga sampai di pantai Boa. Di jalan, aku lihat di peta, kita dapat mengunjungi pantai Nemberala, pantai paling terkenal di Rote, karena merupakan surga surfing bagi peselancar-peselancar dari internasional. Di sana juga katanya terdapat ladang rumput laut. Jadi kita mau ke sana dan kita lihat bagaimana para petani menanam dan memanen rumput laut. Ikuti terus perjalanannya ya. Yuk. Kita sampai di pantai Nemberala. Ini bisa kelihatan banyak kapal-kapal. Dan juga kalau dipatin motornya itu yang di sana yang parkir itu bawa alat selancar semua. Coba kita lihat-lihat yuk. Inilah pantai Nemberala. Ini lokasi kapal-kapalnya. Di sini dangkal, aman dari ombak. Tapi ombaknya kayak di sebelah sana. Ombak gulung-gulung. Jadi bisa kelihatan ombaknya gede-gede. Situ pulau. Pulau apa itu ya? Pulau, kalau di peta kalau nggak salah Pulau Do sama Pulau Nusa. Nah, ini juga kapal ke pulau, banyak anak-anak. Tapi kayaknya masih belum jalan ini. Bisa kita lihat sembako di bawah ke kapal. Mungkin mau disebangin ke pulau itu. Iya, kalau dilihat tuh aqua, mie sedap. Itu kayaknya Pampers ya. Ini juga kalau dipatin menarik ya. Kapalnya itu di atapnya ada solar cell. Buat mungkin buat ngecharge, buat apa. Mantep juga. Nah, ini banyak kapal-kapal kecil. Nah, ini tuh lihat ya, ada petani rumput laut situ juga. Ini ya, bisa kelihatan di bawah airnya tuh yang warna agak gelap. Ya, agak gelap itu rumput lautnya ya. Lagi panen ya, Bu ya? Oh iya. Semoga dapat banyak, Bu. Jadi, pantai Nemberala ini bukan cuma tempat untuk surfing, kalau itu buat turis ya. Tapi kalau buat orang lokal di sini banyak yang nanam rumput laut. Dan ini hasilnya banyak. Tadi kita udah lihat ladangnya. Coba kita lihat hasilnya tuh. Wah. Ini dia. Rumput laut segar. Masih netes-netes airnya juga. Kelihatannya baru di panen. Nah, kita ketemu salah satu petani rumput lautnya. Halo, Pak. Pak, namanya siapa, Pak?
Okto. Okto. Oh ya, saya OB, Pak. Salah kenal, Pak. Ini kalau rumput laut ini berapa kilo, Pak? Segini. Ini kalau kering bisa 5 kilo. Okto naikin ke motor, nanti mau dijual ini. Tadi kita belum tanya harganya berapa. Tadi kasihan dia udah mau cepet-cepet, jadi kita nggak tanya. Jadi itulah padang rumput lautnya ya. Kelihatan petani-petaninya masih bekerja keras. Dari sana, dari ujung sampai ujung sini. Nah itu masih kelihatan orang-orang pergi selancar. Ada lagi selancar tuh di ombak yang itu. Jadi katanya memang ada musim-musimnya. Bahkan pantai Nampala ini dijadikan tempat ajang kompetisi surfing dunia internasional ya. Jadi kalau mau surfing sana, naik kapal, sewa kapal ke sana. Nah itu. Tuh, kelihatan ada beberapa yang surfing. Sayangnya depan kita rusak, jadi kita nggak bisa deketin. Kita datengin tempat selancarnya, terus kita cepet-cepet ke Pantai Boa. Soalnya kalau lihat dari cuacanya, mungkin kita bisa nyebrang ke dana nih, kalau kayak begini. Yuk, untuk menghemat waktu, buat ke pantai yang berapa yang di sebelah sana, kita naik motor aja. Oke, yuk kita jalan. Kita masih di pantai Nembepala. Nah ini bagian sisi agak ke selatan dari pantainya ya. Di sini bisa kelihatan ini rumput laut ya. Tapi ini mungkin tempat tinggal sementara kali, kalau pas lagi kerja di sini. Ini bisa kelihatan. Nah ini lagi surut, makanya kali ini bisa kelihatan lebih jelas rumput lautnya. Ini kita kelihatan sama satu petani. Tanam rumput laut ya Pak? Tanam rumput laut Pak? Oh, tidak ngerti. Oh, tanam ini rumput laut. Ya. Yeah. Itu ya hasilnya. Oh ya, yeah. Boleh saya lihat? Lihat. Oh ya. Yeah. Nah, itu tuh. Oh, ini hasilnya. Jadi ini lagi pasang surut, makanya lebih kelihatan tongkat-tongkat. Dan semua masih banyak yang bekerja. Nah, ini hasilnya ya. Nah, ternyata dibawa ke sini. Pantainya juga menarik. Oke, kita lanjut lagi. Kita mau ke Pantai Boa. Mudah-mudahan bisa nyebrang ke pulau paling selatan, Pulau Dana. Oke, ya kita lanjut lagi. Ikuti terus Bang Jago, sampai jumpa.